Tan Sri Abdul Hadi Awang last night affirmed PAS's commitment to Perikatan Nasional for the 15th general election, said the coalition's chairman Tan Sri Muhyiddin Yassin today. Speaking to reporters after chairing the National Recovery Council meeting, Muhyiddin said the meeting he had with Abdul Hadi last night was also to update each other on their party's developments. He said PAS is still committed to carrying on with PN. There is no issue about the party leaving the coalition. According to Muhyiddin, Bersatu and PAS's relationship is solid. Whatever negative statements issued by whomever, that was up to them. Muhyiddin said he and Abdul Hadi had also agreed to expedite seat negotiations and discussed PN's Jelajah Prihatin Roadshow. Oh ya, semalam saya ada bertemu dengan Tok Guru Hadi, Presiden PAS dan juga naib presidennya, siapa nama, Datuk Samsuri, dengan saya bersama dengan Datuk Peja dan Faizal Azumu, Timbalan, dengan Naib Presiden Dr. Razli Jidin. Ada beberapa perkara yang kita bincang, satu pertemuan yang cukup harmoni, baik. Nampak dalam pertemuan itu PAS masih committed untuk terus bersama dengan PN. PAS adalah antara founder Perikatan Nasional. Jadi tak berbangkit isu dia nak keluar ke mana, tak berbangkit langsung. Dan daripada pertemuan itu memang reaffirm balik pendirian kami bersama-sama untuk meneruskan apa kedudukan kami dalam gabungan Perikatan Nasional. Lepas tu antara lain kita dah setuju supaya rundingan kursi ini untuk pilihan raya ke hadapan ini dimuktamadkan segera. Di pihak PAS sudah ada pengusinya, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, Naib Presiden. Di sebelah kita ada ketuanya Yang Berhormat Dato' Faizal Azumu, Timbalan Presiden. Jadi ini akan disegerakan. Jadi maknanya apa itu? Maknanya dah sampai ke peringkat kita nak selesaikan pembahagian kursi. Lepas tu kita juga setuju untuk melaksanakan program Jelajah Prihatin di seluruh negara, melibatkan semua pemimpin Perikatan Nasional. Jelajah Prihatin ini maknanya kita akan turun ke bawah, menyampaikan pandangan kita dan apakah harapan kita dan langkah yang kita akan buat sebagai parti kalau sekiranya kita membentuk kerajaan. Keempatnya, Tok Guru Hadi juga menjelaskan dalam pertemuan dia dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata tak ada apa-apa keputusan dicapai. Dia jumpa, bincang, setengah jam, lepas tu tak ada apa-apa. Jadi, itu dia baiknya dilapor pada saya. Kata, kadang kami pun kalau jumpa, saya jumpa siapa pun, kita lapor balik. Jadi, tak ada benda yang kita sorok. Dan beritahu dia jumpa, lepas tu tak ada apa-apa. Maksudnya, tak ada hasil daripada pertemuan itu. Dan kelimanya, usaha Tok Guru Hadi kata nak mewujudkan perpaduan umah ni, kita setuju, memang bagus. Tetapi dari segi realitinya, saya jelaskan Bersatu tidak mungkin boleh bekerjasama dengan UMNO. Kerana UMNO sendiri telah membuat keputusannya dalam perhimpunan agungnya tahun lalu untuk tidak menerima Bersatu ataupun tidak mahu bekerjasama dengan Bersatu, dan sampai hari ini kekal. Keduanya, dulu dia jemput kita untuk menjadi wakil ataupun jadi anggota dalam Muafakat Nasional Awal. Kita dah jawab bersetuju tapi tak jadi apa-apa. Jadi jelas terbukti bahawa UMNO langsung tidak mahu bekerjasama. Jadi kita terima itu sebagai satu kenyataan, dan bila hadapi pilihan raya, siapa saja yang tak sehaluan dengan kita atau nak bertanding mana-mana kursi, kita akan tentang. Macam mana biasalah. Nak kata musuh tak musuh, bukan musuh macam musuh menentang apa agama, tapi politik. Itu kita telah bincang semalam dan alhamdulillah nampaknya kita akan teruskan usaha kita. Dan saya diberi bayangan bahawa kemungkinan dalam tempoh terdekat PAS akan buat satu keputusan muktamad tentang apakah hala tuju dia ke hadapan dalam Perikatan Nasional. Dan siapa sama ada apa-apa lagi apa usaha yang nak dibuat dengan pihak UMNO dan sebagainya, dia akan buat satu keputusan muktamad, mungkin cut off date and timeline that they got nothing to do with UMNO. Tapi ini kita serah pada mereka. Kita dah bagi pandangan
bahawa supaya kita tak dilihat tidak kukuh dalam bentuk gabungan, kita mesti ambil satu pendirian yang sama dalam semua perkara, tidak ada pertembungan kepentingan pasal kita nak menentukan kemenangan kita dalam PRU yang akan datang.